Sekarang ni, hari ni, masalah yang paling besar adalah gadget. Adakah gadget ni tak boleh? Saya nak cadang, okey? Dengar saya cadang. Sebagai Menteri Pendidikan di Malaysia, saya dengan ini mengumumkan bahawa pelajar-pelajar di sekolah rendah dan sekolah menengah, kita akan benarkan mereka membawa telefon bimbit pergi ke sekolah. Dengan syarat-syarat yang kita akan berikan. Saya nak tanya, you all setuju ke tak? Tak, okey. Saya akan tukar, you akan setuju walau dengan syarat yang saya bagi. Saya yakin saya boleh ubah keputusan tu. Dengar ni. Di Australia, dia ada satu jenis telefon. Namanya Firefly. Di Malaysia, jadi kapal terbang. Di sana ada jenis phone. Phone telefon bimbit ni, dia hanya ada beberapa button saja. Button huruf dengan dua button. Button kepala tu, gambar kepala lelaki, macam kat toilet tu kepala lelaki, dan gambar toilet, gambar-gambar kepala perempuan. Tekan kepala lelaki, dia akan terus call ayah dia. Tekan kepala perempuan, dia akan call mak dia. Dia hanya boleh call dua manusia ni je dalam phone tu. Dan message tu, dia hanya boleh type kepada kedua ibu bapa dia sahaja. So, saya nak tanya. Kalau telefon macam ni, kita akan benar kan tak buat ke sekolah? Kan saya agak. Sebenarnya kita kena faham. Sebenarnya maksud daripada apa saya contoh saya bagi tadi adalah matlamat kenapa. Tetapi pada hari ini dasar langit terbuka, dunia tanpa sempadan menyebabkan anak-anak kita terdedah dengan pelbagai perkara-perkara yang kita sendiri tak dapat nak huraikan. Dengan satu TV satellite, dengan satu kita melanggar Netflix, Prime Video, Disney Hotstar. Tengok drama-drama bersiri daripada luar negara yang melekakan. Contohnya 911. Kita tengok cerita tu tentang bagaimana kecemasan menyelamatkan orang dengan realnya dia buat. Tetapi yang diselitkan, drama diselitkan tu sangat menakutkan. Dia mempromosikan wanita dengan wanita berkahwin duduk dalam satu rumah membela seorang anak. Di penghujung episod tu, sambungannya pula ada pula lelaki dengan lelaki pula bertunang, mengumumkan dia bertunang. Dan ditunjukkan babak kemesraan lelaki dengan lelaki itu yang menyebabkan baruk pun kemurungan. Baruk pun kau nak jantan betina. Dan benda ni masalahnya anak-anak kita pun nampak dan dia tanya, "Mama, boleh ke?" Nampak tak? Itu sebab saya kata, hari ini cabaran kita ni adalah dengan televisyen. Dulu masa kita tengok TV. Dulu TV kita remote pun tak ada. Yang ada channel daripada nombor 1 sampai nombor 9. 1 sampai 9. Tekan 1, tersumbul 2. Tekan 2, tersumbul 3. Yang sebelum daripada saya, zaman Puan Zu ke sebelum tu, lagi pula, TV ada pintu. Tukar channel, kalatap. Salasiah Zakaria baca dulu. Tak ada berita penting pada ini. Sengit-sengit kepala dia. Dua channel tak berapa clear. Mariamah Tijo dengan radio. Betul tak? Dulu. TV 1 tu yang nombor 1 sampai nombor 9 tu TV 1, TV 2 je. Saya ingat lagi arwah abah saya tengok badminton. Fu Kok Kiong lawan Ardi Wiranata. Saya kena pusing aerial kat luar tu. Lagi. Saya dengar dalam. Lagi. Tak apalah. Lagi. Ha, pegang. Dia sedap tengok kat dalam tu, aku pegang ni kat luar ni. Dulu lembaga penapisan dekat rumah, tengok TV sama-sama. Bila cerita Orang Putih, cerita lawan, cerita best. Tengok Mr. T, Knight Rider, kan? MacGyver. Bila nampak nak bercium maya, tutup mata. Ayah, tutup mata. Ayahnya tengok. Ha, dah sudah. Kenyang dah bapak tu tengok. Tapi at least ada penapisan dulu. Hari ni siap masuk dekat dalam. Yang paling tak tahan dekat dalam TV sekarang ni. Babak tu zap dalam selimut dah beria. Lepas tu pap habis. Tiba-tiba dah siang. Masa tu lah budak-budak tu geram dah fikir dah macam mana nak cari ni. Mana nak cari benda ni. Betul. Orang dulu nak cium pun tak dapat tengok. Dah belum. Oh, Knight Rider dah keluar balik dah.
Sebab gadget kita kena kontrol. Itu sebab saya katakan, dunia ni kita kena ikut. Kan Nabi pesan, didik anak kamu mengikut zaman dia. Zaman ni zaman gadget. Kita boleh cakap, kita boleh sekat teknologi sampai kepada anak kita. Kita boleh sekat. Kita bina empangan. Kita tak panggil dia pegang handphone. Dia akan cari juga kat luar. Suruk-suruk dia diam, dia bawa masuk dalam rumah dia. Sebab ni zaman dia. Kita bina empangan. Ibarat analogi nak pergi faham kita. Bina empangan nak mengelakkan air yang laju pergi ke anak kita. Tapi kita tak sedar. Air yang datang tu ada bentuk tsunami. Ada bentuk ribut. Ada bentuk taufan. Ada bentuk ombak membelah pantai. Bam! Dia hentak empangan tu. Akhirnya, anak kita yang kita ajar yang baik-baik tadi, tiba-tiba pecah empangan tu. Bukan hanya anak. Dengan kita-kita hanyut sama. Apa yang patut kita buat adalah memberi didikan awal, pendidikan awal pada anak-anak kita supaya kita boleh hajar dia. Kalau air macam ni datang, macam mana cara nak mendayung? Kalau air macam ni pula datang, macam mana kita nak buat? Kalau datang ancaman, hentakan, ribut tadi, taufan tadi datang, berpautlah pada dahan yang baik. Dalam agama Islam, berpaut pada Al-Quran dan Sunnah. Berpautlah pada agama. Tak ada agama yang mengajar kita benda-benda tak baik. Itu sebab. Itu yang patut kita didik anak kita. Gadget. Boleh gadget. Bolehlah nak buka account FB, IG. Boleh. Tapi share benda-benda yang baik. Friend dengan ibu ayahnya supaya mak ayah boleh pantau apa yang kau postkan. Jangan biar anak kita. Jangan. Itu pertama. Kedua. Masalah yang paling baru masalah pertama. Banyak lagi ni. Yang kedua. Masalah ini kurangnya komunikasi antara ibu bapa dan anak-anak. Dengan tuntutan ekonomi semasa. Masalah kewangan menuntut kedua suami isteri bekerja hari ini. Tetapi kesilapan ibu bapa adalah kebanyakannya menganggap menghantar anak ke sekolah untuk pendidikan awal ini satu proses penswastaan. Bukan. Itu proses penswastaan. Lepas tanggungjawab. Pergi sana lepas tanggungjawab. Tak ada. Aku tak tanggungjawab dah. Pandailah. Aku tahu dia pandai. Salah. Perlu ada kerjasama. Guru-guru, kalau dulu ada notebook, satu pesanan untuk mak ayah, bawa balik dia tengok buku tu, pastikan anak buat homework yang ini ya, pastikan anak-anak siapkan yang ni, pastikan esok bawa bahan-bahan yang ni ke sekolah, pastikan ni. Mak ayah hari-hari tengok, oh hari ni, oh kena bawa yang ni. Sekarang dah mudah dah, tak payah buku tu, dia dah ada grup, dah ada grup WhatsApp. Tapi sayangnya guru-guru kesian sebab apa? Guru-guru pun tak simpati pada budak tu sebab tak tahulah mak ayah budak ni hidup lagi ke tidak. Sebab tak menyaut dah dalam grup tu. Pastikan ya anak-anak besok bawa ni. Senyap je. Ada seorang tu? Macam tu je jawapan dia. Yang seorang tu? Tak, 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 tak. Dan seorang tu kan macam sebab mantap. 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 Itu kan. Gila dengan ikon kan. Betul tak? Itu sebabnya kadang kita tak guna medium tu betul-betul. Komunikasi dengan anak-anak. Duduk, berbual dengan anak. Cakap dengan anak. Ada seorang anak, bodoh, bodoh, cikgu bodoh, cikgu bodoh, cikgu bodoh. Dia kata, kenapa? Mak dia kata, kenapa? Tanya lah, cikgu tanya soalan, lepas tu semua orang tak nak jawab. Ha, lepas tu dia tanya kan, seorang tu tak boleh jawab, habis semua orang kena beri atas kursi. Bodoh cikgu tu, bodoh cikgu tu. Dia kata, kesilapan pertama untuk respon pada masalah ni. Apa? Dia suka berdiri atas kursi. Ha, kau tak tahu, mak kau ni kenal Perdana Menteri. Salah Perdana Menteri tak kenal mak kau. Siap dia. Kita merosakkan anak kita perlahan-lahan dengan menggunakan pengaruh nak menyalahkan tindakan cikgu tu tadi. Sedangkan cikgu tu menghukum anak kita. Kedua. Apa? So kau berdiri atas kursi? Mak dulu atas meja pula. Pun salah juga. Berlumba siapa lagi teruk. La ilaha illallah. Tak betul. Dan hari ini, tindakan yang paling bodoh seorang ayah buat adalah sikit-sikit bawa peguam datang sekolah. Nak saman sekolah sebab ambil tindakan ke anak kita. Dulu, anak awak, anak kita. Anak kita, anak awak. Betul tak? Sekarang, kau jagalah hal anak kau. Kau sibuk pasal anak aku, kenapa? Anak aku nak start vape ke, start rokok ke, nak mati ke, kau pahal sekarang. Itu masalah sekarang ni.
Dan mak ayah tak sedar dia sedang merosakkan anak dia dengan cara macam tu. Ya, bapa aku buat peguap baru cikgu dia tahu. Ini Sazali lah. Piramli dah ajar kita dah. Ini semua salah bapa. Bapa memanjakan Sazali. Ya betul. Nampak tak? Mengajar anak tak bertanggungjawab, mengajar anak ni jadi macam tu. Rosak anak kita. Nampak tak? Jadi dalam hal ni kes dia tadi bodoh cikgu datang ayahnya yang berkarisma yang datang ceramah pada hari ini. Oh, sebab bapak tak ramai. Bapak-bapak yang datang ini bapak misali. Bapak-bapak yang tak datang ni bapak misalnya. Misalnya, ha macam tu kan. Misalnya sebab dia orang sibuk, faham. Kadang ada orang kena bekerja, kita faham. Tapi mak ayah kadang dalam banyak keadaan ayah ni kadang dalam kes ni ada seorang ayah ni tiba-tiba datang kebijaksanaan ni. Kenapa ni? Bodoh cikgu tu tak baik dengan ni. Cerita dengan ayah. Apa cerita? Cakap ayah nak faham ni. Tak adalah cikgu. Cikgu tanya soalan. Okey. Lepas tu? Lepas tu semua orang senyap. Tak ada siapa pun jawab. Okey. Lepas tu? Lepas tu cikgu tanya lah seorang tu. Okey. Lepas tu cikgu tanya dia. Dia tak boleh jawab. Ha, lepas tu? Lepas tu semua orang kena beli tak kerusi. Bodoh lah cikgu tu. Tak dengan ni. Sekarang pertama ayah nak tanya. Benda yang cikgu tanya tu. Tengok ayah. Benda yang cikgu tanya tu. Cikgu dah ada suruh baca ke belum? Ada. Bila? 2 minggu lepas. 2 minggu lepas cikgu dah suruh baca. Okey. Sekarang nak, abah nak tanya. Along dah baca belum tu? Adalah sikit. Kalau cikgu tanya Along soalan yang sama, rasa-rasa Along boleh jawab ke tak? Tak boleh kot. Kalau tak boleh, Along suka berdiri seseorang, berdiri ramai-ramai. Itu lain, nampak? Tapi mesej sampai dekat dia. Minggu depan waktu makan malam sambil makan-makan ayah dia tanya, cikgu ada suruh baca apa-apa tak? Tak baca dah. Dia nampak? Maknanya poin tu penting untuk kita sampaikan. Siapa yang bersalah dalam hal ini? Memenangkan anak secara menghinzir buta bukanlah satu tindakan yang bisa. Betul. Kita kena tahu. Kita tahu anak kita. Dan anak kita, dalam 5 orang anak kita, 7 orang anak kita, 10 orang anak kita, mempunyai karakter berbeza-beza. Bukan semua orang boleh. Kau ni apa nak jadi? Bukan semua orang boleh macam tu. Ada seorang tu kita tegur macam ni. Jangan. Nangis lah dia. Walaupun kita cakap, jangan aja. Dia dah nangis dah. Anak berbeza-beza. Dalam anak-anak kita ni, anak paling sensitif anak nombor berapa? Untuk maklumat semua. Saya nak tanya, dalam ni berapa ramai anak sulung? Okay. Tuan-tuan. Anak yang paling sensitif sebenarnya adalah anak sulung. Yang angkat tangan ni tadi, yang bagusnya anak sulung ni, dia selalu cakap macam ni. Alung tak kisah. Alung cuma bagi pandangan dia. Kalau kau nak dengar, dengar. Tak nak dengar, terpulang. Cuba tak dengar. Kecik hati. Cakap macam tabah sangat dah tadi tu. Anak sulung adalah anak yang biasa jadi eksperimen untuk mak ayah. Dia baru dapat anak, tak tahu macam mana nak buat apa. Lepas tu semua benda-benda baik, lepas tu tiba dapat anak seorang lagi. Along, Along kena jaga adik. Along tiba-tiba dia tak bersedia pun. Dia tak pernah diberi pilihan. Nak tak jaga adik. Nak tak dia. Tak pernah tanya. Tapi tahu, Along kena tanggungjawab sekarang. Along dah jadi abang tau. Along kena macam ni tau. Tiba-tiba dia kena semua tu. Sebab banyak Along menyemam-mendam rasa, kalau adik semua boleh, Along semua tak boleh. Kena. Sampai ke besar cerita tu. Memang daripada kecil dulu, semua adikku. Nombor satu paling sensitif. Nombor dua, perangai dia, dia akan dapatkan apa juga dia nak, walaupun terpaksa menyakitkan nombor satu. Tu panggil nombor dua. Yang nombor tiga, dia selalu mengacau nombor satu dan nombor dua, tapi dia paling cepat sekali mengadu pada mak dia. Dan biasanya nombor tiga, lebih rapat dengan nombor satu. Nombor empat, dia akan karakter dia lemah sikit daripada tu, tapi dia mengulang perangai nombor satu. Nombor lima mengulang perangai nombor dua. Nombor enam mengulang perangai nombor tiga. Dan begitulah seterusnya. Tapi tu secara umum. Tak semestinya tepat. Kecenderungannya begitu. Contoh, ada orang nampak lemah lembut. Assalamualaikum Ustaz, selamat datang. Balik rumah dengan baju batik biru tu. Tudung tadi, naga kau, mak kau, kembang, pakai baju binatang, cari habitatnya, pergi mandi!
Astagfirullahalazim. Allah, apa jadi dengan kau ni? Satu lorong dengan suara tu. Aku tak percaya aku kata tadi. Ingat aku tak tahu dampak sini. Dan marah anak, jangan pindah kat suami. Suami tak bersalah dalam hal. Pergi mandi, pukul orang. Nanti jangan berlepas. Gimana? Suami sampai. Assalamualaikum. Salam, abang. Apa hal ni? Bising-bising. Biasalah, abang. Anak kita. Pergi mandi. Dia marah balik budak tu. Ini tak. Pergi mandi. Pukul orang. Tambah orang. Geram. Assalamualaikum. Ni seko lagi. Seko lagi. Apa salah aku? Itu saya cakap tadi. Cara dia. Marah anak. Itu sebab saya kata, kita ni kena pandai dengan anak-anak kita macam mana cara. Komunikasi, cara kita nak kenal. Anak-anak kita. Kita ni kadang nampak lembut tapi hati keras. Ada? Cakap tu nyakit ke hati je. Ada? Ada orang tu nampak keras tapi dalam hati dia taman. Nampak suami tegas. Okey, contoh sekarang . Okay, kita buat ujian ni. Semua tengok tapak tangan. Semua tengok tapak tangan masing-masing. Tengok macam manalah anak kita tak ikut perangai kita. Tengok tapak tangan, semua tengok tapak tangan orang. Kenapa? Tengoklah tapak tangan sini. Cikgu dia pun sama. Tengok. Tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan sendiri. Jangan tengok aku. Tengok tapak tangan masing-masing. Jangan tengok saya. Tengok tapak tangan masing-masing. Tengok. Tengok, dengar arahan saya. Tengok tapak tangan. Sekarang cuba tengok kuku masing-masing. Dah, turun. Saya dah nampak. Dah, turun. Dah, jangan bagi orang sebelah nampak. Tadi berapa ramai perempuan nampak lembut. Tapi dalam hatinya keras macam harimau. Tengok tapak tangan. Tengok kuku. Zap kau. Harimau. Kamu macam ni ya, tengok kuku. La ilaha illallah. Dan nampak tadi berapa ramai lelaki yang nampak ganas, gerang, okay, macho. Tapi dalam hati ada taman. Tengok kuku. Yalah. Allah jantan. Aduh. Itu sebab pasal tak suami kita kadang, tak payah pergi lah. Sebab hati dia cepat merajuk. Sebab tak payah pergi lah. Besok lah pergi. Tak apa. Lah bang, jom lah. Dah siap dah ni. Tak payah. Nak pergi lah sendiri. Dia sensitif. Tapi lepas ni tak boleh buat dah lah sebab dah tahu. Balik kan cuba suami tu bang. Cuba abang tengok tapak tangan. Merangai tu. Tengok tapak tangan orang. Buat apa? Faham? Benda tu simple je. Testing yang simple je. Makan nasi. Ada orang makan pasal nak. Dia akan makan ambil sini, ambil lauk sikit. Dia gaul-gaul, dia makan. Sabar orang tu. Ada orang makan daripada luar, bawa ke dia. Faham tak? Daripada luar, bawa ke dia. Kedekut orang ni. Itu buat kena tahu. Dia macam-macam karakter. Kalau dia suka warna yang gelap-gelap, blue-black, warna hitam, orang ni kuat berhasil. Dia suka warna putih, sensitif. Tapi dia baik hati. Warna hijau, dia memimpin. Warna kuning, dia memerintah. Tapi dia susah nak buat benda yang disuruh. Ada. Dan saya cakap ni, jangan keliru . Oh, maknanya aku suka. Tak, dia bukan ikut suka tau. Buka wardrobe kita, buka almari kita, tengok color apa paling banyak, itulah warna kita. Nafsu cakap kau suka warna merah. Tapi sebenarnya kau tengok dalam bilik kau. Apa baju yang paling banyak kau beli, color apa, itu sebenarnya warna kita. Setiap warna ada kecenderungannya. Tanda tangan, tengok tanda tangan macam mana. Semua boleh baca sifat dan karakter dia. Dan macam-macam lagi lah. Okay, komunikasi kena settle. Kemudian adab dengan orang dewasa kurang rasa hormat anak-anak kita hari ini. Dulu-dulu kalau tengah tengok TV, Assalamualaikum, salam, ya cik, mak ada? Ada cik, tutup TV. Tak. Cik duduk saya panggil mak sekejap. TV satu je ke rumah dulu. Mak, janganlah lama sangat, cerita tengah sedap. Ayolah. Allah segayah, lamanya. Lalah balik. Dia balik, kita tengok apa? Dah habis. Dulu bukannya ada beyond, boleh rekod-rekod, nak tengok balik semula. Ada. Sekarang. Assalamualaikum, salam. Mak ada? Ada cik, ikut belakang. Masalahnya rumah teres, tengah pula tu. Dia pergi ikut lorong belakang, ketuk-ketuk. Ni rumah Cina mana pula?
Salah rumah pula. Jangan kena kira balik, kira balik. Saya kira balik semula. Betul. Betul. Itu sebabnya kita buat kajian. Kita buat kajian. Kena kenal. Kena kenal adab macam mana. Saya depan rumah mak saya, depan rumah tu, depan rumah tu, rumah Chinese. Semua jiran-jiran Cina daripada kecil sampai membesar, saya membesar dengan diorang. Bukan membesar dalam rumah dia. Nampaklah saya. Dan orang Melayu, rumah mak saya selalu buat kenduri waktu tahun baru Cina. Kenduri doa selamat. Masa dulu, tahun baru Cina tak lama lepas tu nak puasa. Dulu. Kan ada sekali tu serentak pula kaya Cina dengan kaya Melayu kan. Ha. Betul. Pagi buat kenduri, bila petang, datang tarian singa. Semua datang pergi tengok. Tung, tung, ceng, tung, ceng, tung, ceng, tung, ceng. Iya. Itu yang arwah abah saya tanya saya tu, gendang Melayu, gendang Cina, gendang India. Kan? Gendang Melayu, gendang Cina, gendang India. Paling untung, gendang Cina. Tung, 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 nak untung, 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 nak untung, 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 tung, 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 untung aja. Yang gendang India pula, kadang-kadang untung. Tung, 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 kena, 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 tung, 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 wan, selepon, bada, magundu, semuanya, pampertak, bom, bom, pertak, bom, bom, itu, gendang Melayu tak untung. Tung tertak 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 untung tertak 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 untung rugi 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 tak tak untung. Pernah dengar tak? Tu arwah abah saya. Dia yang ajar. Lepas tu pun kita tahu. Rupanya kalau tengok kereta beza Melayu Cina dengan India. Kalau Melayu dia akan tengok cantik tak? Walaupun kita tu second. Cantik weh kereta ni. Orang Melayu pentingkan cantik. Sahabat kita bangsa Cina, berapa laju kereta ni boleh pergi? Buruk tak kisah. Janji laju. Sahabat kita yang India pula, berapa ramai boleh masuk? Dia penting family kan? Dia selalu nak. Itu sebab dia boleh beli van. Naik family. Oh, cerita. Oh, dia berbual. Ha? Memang tak? Dia. Beza. Lepas tu, kita, bawa kita dah berkawan, bawa kita tahu. Rupanya, sahabat kita bangsa Cina kepantangan hadiah, jangan bagi hadiah jam. Sebab pada dia kepercayaannya mendoakan kematian. Kira masa nak mati. Oh, baru tahu. Allahu akbar. Betul. Nah, betul. Itu sebab kalau kita bercampur, kita adab ni kita jaga, kita akan tahu semua. Ha. Itu sebab yang kita kena tahu. Apa sebab menjadi macam tu?